Perkalian logaritma, nilai dari log 15 dikurang log 150 dikali log 75 dikurang log 7,5. Oke, kalau dibagi sifat logaritma itu menjadi perkalian ya. Berarti log 15 dibagi 150 ya. Karena kalau dikurang itu sama jadi bagi. Nah, kalau dikurung ini berarti kan sifatnya itu perkalian. Kalau perkalian itu jadi ditambah. Ya. Ding. Tetap dikali. Oke, kita kerjain gini dulu. Berarti log 75 dibagi log 7,5. Oke, ini kali aja ya, biarin. Nah, ini kan sama aja log dikecilin jadi 1 per 10 ya. Dibagi 15 jadi 1, dibagi 15 jadi 10. Kemudian ini tetap dikali. Log 75 tetap. 7,5 ini kita ubah jadi 75 per 10. Karena 7,5 itu sama aja 75 per 10. Nah, 10-nya itu ngalih ke si 75. Ini tetap ya jadi log 10 pangkat min 1 ya. Karena pangkatnya 1, ketika dia naik, sepernya hilang. Jadi pangkat min 1. Dikali log 10 dikali 75, 750 per 75. Ini dikali nih, 10 dikali 75, 750 per 75. Ini ke depan jadi min 1 log 10 dikali, ini kalau dibagi jadi log 10. Ya, 750 dibagi 75, 10 kan. Oke, berarti min 1 log 10 itu 1 dikali log 10 itu 1. Min 1 kali 1, min 1, min 1 dikali 1, jadi jawabannya adalah min 1. Oke, hasil dari perkalian logaritma ini adalah min 1. Ingat ya, kalau pembagian itu sama aja pengurangan itu sama aja pembagian. Pengurangan sama aja pembagian. Nah, ini yang pecahan ini kita ubah dulu jadi 75 per 10. Nah, 10-nya ngalih ke yang atas, 75 jadi 750 per 75. Nah, ini karena pangkatnya 1, ketika dia naik, sepernya hilang, jadi pangkatnya jadi negatif. Berdasarkan sifat, min 1 ini turun ke depan, jadi tinggal log 10. Begitu ya, log 10 itu 1. Log 10 itu 1. Oke, demikian jadi jawabannya adalah min 1.